Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Ya, bagi Anda yang punya duit nganggur dan memang hobi atau pecinta mobil klasik, namun mengharapkan sebuah mobil dengan tampilan full klasik tanpa sedikit pun nuansa kekinian, dengan mesin yang tidak hanya reliable untuk dipakai sehari-hari, namun juga betul-betul kuat bak supercar. Ini ada suatu tawaran dari TDA Luxury Toys, yaitu dealer sebuah mobil klasik asal Inggris, yang menggunakan mesin modern B58 dari BMW yang begitu mengagumkan. Inilah dia Morgan Plus 6, yaitu sebuah mobil dengan tampilan full antik, namun mobil ini adalah merupakan mobil yang benar-benar baru. Ini tahun 2020, di mana model ini juga baru diperkenalkan pada ajang Geneva Motor Show tahun 2019, yang menggantikan model sebelumnya yaitu Morgan 8 atau Morgan 8. Mobil ini tampak bagian luarnya sangat kuno, sangat antik dan juga klasik sekali. Suatu hal yang bagus di mana pembuatnya yaitu sebuah perusahaan milik keluarga Morgan asal Inggris, yang berdiri pada tahun 1910-an, yang membuat mobil secara full handmade. Namun bagusnya adalah bahwa produsen ini sampai pada era modern ini tetap mempertahankan originalitas gayanya, yang tetap kuno tanpa sedikitpun sentuhan gaya modern pada tampilan produk-produknya. Akan tetapi jangan salah, ketika kita melihat ke dalam, segala macam kecanggihan teknologi permobilan modern bercokol di mobil ini. Mulai dari mesin B58 kebanggaan BMW yang juga dipakai Toyota GR Supra, dengan kapasitas 3000cc 6 silinder segaris twin power turbo yang sanggup menyerocoskan tenaga sampai dengan 350 PS dan torsi 500 Nm. Dan juga sanggup untuk melecutkan mobil ini dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam satu tarikan nafas, yaitu 4,2 detik. Wow. Dengan kecepatan maksimal bahkan sampai 270 km per jam. Namun juga hebatnya memiliki kehematan BBM yang baik, yaitu diklaim 1 banding 12 km per liter. Dan juga bahkan pada lingkar kemudinya dilengkapi dengan pedal shifter untuk dapat mengontrol 8 percepatan dari transmisi otomatis buatan ZF yang juga dipakai oleh Toyota GR Supra. Coba mobil antik mana yang pakai pedal shifter kayak gini kan? Jadi mobil ini adalah gabungan dari sebuah mobil artistik masa lalu dengan kecanggihan teknologi sebuah mobil termutakhir, sehingga sangat cocok bagi penggemar dua hal tersebut. Bukan merupakan sebuah mobil antik beneran yang hanya bisa dilap-lap atau touring-touring santai sambil dada-dada, tapi juga bahkan bisa mengasapi mobil modern yang tampilannya jauh lebih kekinian, bahkan jauh lebih futuristis. Oh ya, untuk harganya sendiri adalah mobil ini pada situs dari TDA Luxury Toys dibanderol seharga 2,63 miliar. Dengan warna eksterior dan juga semua kelengkapan interiornya bisa disesuaikan dengan selera Anda, sesuai dengan pemesanan, karena semuanya full handmade dan membutuhkan waktu pengerjaan selama kurang lebih 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi barangkali Anda menginginkan suatu interior yang lebih nyaman, lebih mewah, tapi dengan tampilan eksterior yang tetap antik dan kuno. Semuanya bisa-bisa saja karena semua bisa dilakukan sesuai dengan pemesanan. Kemudian untuk spesifikasi detailnya, mobil ini memiliki panjang 3.910 mm, lebar 1.745 mm, dan tinggi 1.280 mm. Kemudian juga bobot matinya adalah 1.075 kg. Teknologi suspensinya independen dengan double wishbone. Rangkanya menggunakan bahan aluminium yang ringan namun juga kuat. Oh ya, kapasitas produksi dari produsen ini juga masih sangat rendah karena semuanya full helmet dan mengandalkan kualitas, sehingga rata-rata setiap tahun hanya bisa menghasilkan sekitar 800 sampai dengan 900 unit mobil. Tentu saja Anda juga bisa memesan apakah model soft top seperti ini atau model hard top atau model roadster atau model sedan biasa. Semuanya sesuai pesanan. Jadi ya, memang untuk tampangnya benar-benar seperti mobil klasik, mobil kuno, mobil antik kalau lagi jalan santai gitu. Tapi ketika diinjek gas tiba-tiba ternyata mobil ini begitu beringas luar biasa karena menggunakan mesin B58 tadi yang bisa digunakan BMW M240. Sehingga mobil ini begitu menggiurkan untuk dimiliki bagi Anda yang mungkin memiliki dana berlebih dan juga ingin tampil beda dengan sebuah mobil antik yang bisa dipakai sehari-hari tanpa adanya suatu masalah. Oh ya, unit ini kami temui pada ajang pameran Indonesia International Motor Show pada tahun 2021 pada bulan April lalu, di mana juga untuk TDA Luxury Toys ini juga memajang mobil lain, misalnya ada BAC Mono. Nanti kita akan membuatkan videonya tentang mobil ini.
Ya, demikian video kami pada kesempatan kami kali ini. Silakan Anda klik like apabila Anda suka dengan video ini. Berikan juga komentar-komentar Anda pada kolom komentar di bawah. Share juga kepada teman-teman Anda di media sosial Anda. Subscribe ke channel kami, AutoFriend, apabila Anda belum. Berikut juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update-update informasi terbaik dari kami perihal perkembangan dunia otomotif di Indonesia. Akhirnya kami ucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi pada video-video kami berikutnya. Terima kasih. Ini hari ini apa? Ya,